Tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu dengan benar bahwa Tuhan datang secara diri-diri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak terang. Dapat jalan ini hidup.
Indonesia. Biar semuanya itu Tuhan menjadi keputusan yang terbaik, semuanya itu berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Dan semua keputusan Tuhan Yesus menjadi kebaikan untuk bangsa kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk kota Batang. Kami ada di kota Batang bukan kebetulan Tuhan, tetapi karena semua rencanamu dan semua tidak luput daripadamu Tuhan. Dan kami berdoa untuk Batang Tuhan Yesus, Engkau berkati kota Batang, Engkau berkati perkotaan. Mertua Omuse Doti Lopar Musogon. Dia berjanji akan kembali, akan kita selalu menerima. Itulah satu-satunya Yesus, itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kesembilan, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah Tuhan yang melimpah-limpah dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami merasakan penyertaan Tuhan
di sepanjang kehidupan kami, dari kami bangunnya, siang kami beraktivitas, dan sore hari ini Tuhan kami berkumpul di sini untuk memuji, memuliakan namamu, yang manakala ibadah bulanan yang ada di sektor Tanjung Piayu. Dan kami bersyukur lewat wadah ini saling melengkapi, kami dibentuk gemah yang ada supaya keimanan kami makin hari makin bertumbuh, dan tentunya etika kami etika seperti ilahi. Karena itulah menjadi tuntutan dalam kehidupan kami, dalam kekristenan, bukan hanya sekedar identitas kekristenan, tetapi jauh lebih dalam lagi kami ingin menjadi pendengar, dan tentunya kami mengerti apa yang kami dengarkan, dan tentu finalnya adalah menjadi pelaku. Oleh sebab itulah Tuhan berkati kami, khususnya gemah yang ada di sektor Tanjung Piayu ini. Terima kasih Tuhan buat keluarga di tempat ini yang sudah menyediakan tempat bagi kami untuk bisa bersorak-sorak memuji memuliakan Tuhan. Dan saya percaya jika rumah seseorang dibuka untuk wadah berjumpa dengan Kristus, di situ melimpah-limpah berkat. Pembelaan Tuhan pasti ada, pernyataan Tuhan pasti ada. Itulah janji Tuhan bagi orang-orang yang berlapang dada menerima akan persekutuan dan perjumpaan lewat wadah ini. Dan kami pun sebagai gemah yang ada, berkati kami Tuhan supaya kami yang bersama-sama saat ini bisa beribadah, supaya Tuhan kami saling mengasihi satu sama lain, supaya gemah yang ada ini semakin hari semakin banyak akan anggotanya, dan tentunya kami makin dewasa. Dan kalaupun ada teman-teman kami Tuhan yang berhalangan tidak bersama-sama dengan kami, mungkin disebabkan ada urusan yang penting, mari berkatilah mereka, jauhkan mereka daripada mara bahaya. Terima kasih, dan saat ini berkesempatan kami mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang bertata di hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami perdengarkan pada sore hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi biarlah kami terlebih dahulu berdamai, supaya firman-Mu itu tidak kami tolak, tetapi firman-Mu itu menjadi kekuatan dan rema bagi kami, sehingga kami tangguh mampan, mampu untuk bertahan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, perlengkapi hamba-Mu, urapi hamba-Mu, supaya penyampaian firman Tuhan itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu, dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Salam. Salam. Baik. Kita di rumah naik. Siapa tahu tambah jerawatnya. Alangkah hari kita dapat jumpa kali. Dapat jumpa pada hari di hari apa kita kembali di rumah Boy ini? Bukan dulu. Hah? Sebelum dulu kali. Yang kemarin jalan-jalan kemarin. Minggu bu. Pasca. Ya sebab ya walaupun satu minggu kita nggak jumpa, siapa tahu datang jerawatnya kan. Depan ada temannya. Seminggu serata satu bulan. Udah sini aku pandang karena dia sering datang. Hari ini hanya itu teman yang namboro yang memperhatikan saya, yang lain memperhatikan. Itu teh nado nari hai pasca aja bunyi namboro tau. Hadir. Angkat tangan lah supaya dapat berkat. Yakin ya? Nah, ada mau saya kasih hadiah, tetapi hadiah ini tentu namanya hadiah ada sesuatu hal yang harus dikerjakan kak. Pastilah. Yang tidak datang ya mungkin mereka overtime, maka hari ini persembahannya lebih banyak. Amin. Itu enggak apa-apa, Anda boleh enggak datang beribadah, tapi persembahan jangan lupa, supaya dengan adanya uang ini bisa kita pergunakan untuk weekend jalan-jalan Tanjung Pinang, entah kemana gitu kan. Yang pastinya bekerja yang otif lebih banyak pertumbuhannya. Baik, kemarin saya bersyukur dikasih kesempatan untuk men-sharingkan firman Tuhan. Tetapi tetap saya ingatkan kembali selama pasca madhita. Nah, ada empat hal tentang refleksi yang saya sampaikan di penyampaian firman Tuhan kemarin. Ada empat hal refleksi. Siapa kira-kira yang bisa menghafal? Apa aja itu? Kan kan ada kan apa hal refleksi daripada Paskah? Wah, dimikirin naik gitu. Atau siapa yang mengulang kembali menonton tayangan saya konten hari raya Paskah? Nah, aduh. Aduh, alay. Masih urupan ini, ya. Masih urupan. Kebetulan saya bikin konten dan ditugasin lagi, dimasukin lagi, masih urupan ini, alay, diurupin kamu apa? Tentu jelas. Ya, jadi dalam foto empat refleksi kan, ini datang. Datang kan datang. Bawa oke okay lah, bawa karena ribut apa sih together, jadi enggak dengar together. Bawa Maria juga ada. Tapi kan bawa Mariana sibuk karena setelah udah ada apa namanya cengkado baru repot.
Saya rasa Bu Riana kemarin mendengarkannya, ada 4 refleksi kan. Wah, saya boleh 4 murid itu, ada dengar loh, naik ke lantai. Kemedial, Bu. Kemedial. Apanya? Yang pertama itu kan bukan sekedar untuk, apa namanya, bukan sekedar tahu, tetapi jauh lebih dalam, baru mengalami pembaharuan diri. Amalilah kalau ada khotbah ya dicatatlah supaya ketika ada berkatnya dapat kali ya. Ya. Dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Ini perlu diulang supaya kita memaknai pasca dalam hidup kita. Karena jelas sekali saya di situ. Dan yang keempat adalah jangan menghitung dalam pelayanan kan itu. Oke lah, jadi yang tidak ikut kemarin pasca bersama kita boleh kok diikuti kembali konten saya, ya. Karena saya senang dengan maks tugas sinaga, maks urupan. Jadi asal yang jelas kita tahu arti pasca mana pasca, nah, di situlah diikuti ya. Namun saya senang yang satu ini ada nomor kita mengikuti walaupun pelajaran kelas 7 tetap dibilang semangat Bu. Keren kontennya. Siapakah kira-kira itu? Ada di antara kita suka mengikuti konten saya walaupun pembelajaran kelas 7 diikuti padahal dia enggak murid saya. Siapa orangnya itu? Berdiri dulu. Ada kan? Siapa kok enggak ada mengaku? Enggak ada pengakuan di sini. Dapat hadiah dulu. Mungkin harus dapat hadiah dulu, Bu. Oh, enggak lah harus. Jadi kira-kira di antara kalian itu siapa yang mengikuti konten? Keren, Bu. Apa senang dia? Saya senang dengan bahasa seperti itu supaya saya lebih senang. Lebih bikin konten. Ya, ini ada materi pembelajaran kebetulan saya coba kalau saya tayangkan ini mungkin dia pasti ingat ada dia komen. Ya, pasti ada siapa sini. Kalau di sini berarti dia ikutin. Ah ini Bang Cina ini enggak hafal dia apa yang sudah di komen ini. Ini kan di komen juga kan? Bagus itu. Hah? Bagus. Iya, bagus. Bagus. Saya kasih dulu beli permen. Baru satu lagi hanya sudah diikuti. Sebenarnya gini kalau mengikuti sorry. Ada yang sudah dia terbang. Dia nyampe sini. Nah aja. Ya, begini. Sedikit-sedikit supaya kita ini saling menghargai. Saya suka menghargai. Karena apa? Kita itu perlu saling mendukung. Tolong kalau komen gini, terima kasih atas tayangannya. Jangan, saya enggak suka. Ikuti dulu supaya tahu alur ceritanya. Kalau terima kasih, saya bilang gini, apanya terima kasih? Itu saya kurang paham. Makanya kalau ada pun kata-kata terima kasih, ikuti dulu supaya tahu alur ceritanya. Nah, itu kan menjadi bahan apa namanya? Pertambahan pengetahuan dan wawasan. Jadi, ikuti dulu biar tahu apa muatan isinya, baru terima kasih aku diberkati. Itu pas. Bikin dulu sedikit pendahuluannya, baru ada kata-kata terima kasih. Itu harus sah. Ya. Jadi, mohon diikuti dan ini pun nanti akan kita masukkan ke konten karena ini berkarya kita. Baik, di samping berkarya kita, yang mau berkarya mari berpacu untuk mendapatkan gaji dari itu. Ya kan kalau kita sudah apa kan gajiannya luar biasa gajinya. Bisa di mobil kita nanti. Amin. Ada amin? Amin. Kan kita bekerja. Orang bekerja kan dapat upah. Coba Anda bekerja enggak dapat upah? Yang kau lakukan adalah apa? Marah, kesal, mungkin kau bunuh manajernya. Oh, jauh-jauh lah. Kita kerja mau cari uangnya. Saya sambil menyelam minum air, tapi enggak tenggelam. Dan nanti kita shalom. Jadi begini, dia apa kadongan rupiah toh. Jadi belum ada dimonetisasi, lancar menon, persembahan non. Jadi yang rajin, bulan Desember menunggu Anda. Udah tahu maksudnya itu. Ya, jadi yang rajin mengikuti ya, baik. Ya, jangan hanya terima kasih ya. Nanti apa yang terima kasih? Baik. Jadi itu hanya intermezzo kemanatan aja itu. Jadi terima kasih Pak, rumah ini sudah disediakan bagi kami. Jadi karena kami sepakat di rumah Bapak, satu hal menjadi kerinduan kami karena udah masih holnya kami Pak. Bagaimana dengan Bapak? Kami mencintai Bapak. Bagaimana Pak? Bapak mencintai kami juga. Amin. Ya kalau kita gak cintai, mana dia kan ini? Karena kita konfirmasi dulu sama ini. Mau sama Bapak, gimana sama Bapak kita? Ya, lanjut. Bener, kan ada dulu kan, toh, konfirmasi. Bukan asal-asalan. Ini karena Bapak ini mencintai, kita dicintai, kita pun dicintai. Hargai Bapak ini.
Mari kita berikan penghormatan kepada Allah. Tentang dong, Bapak. Ya, berikan rasa hormat karena itu merasa kita terasa juga kalau kita merasa apa menghargai Bapak terasa auranya itu dan rohnya itu pasti nyaman nanti. Baik, pagi hari ini, siang hari ini, sore hari ini kita akan mendengarkan pesan Tuhan tentang yang bertemakan adalah dibabat malah merambat. Dibabat ini sama dengan dipotong, dikikis. Ya, supaya kalau ada di pohon mangga Pak? Ada. Pohon mangga ini supaya banyak buahnya pasti sudah tahu lah dalam bidang pertaniannya apa ya. Dipotong-potong doh hari ini kita betul-betul donasi dia asa hatok roh akan tunasnya. Asa boy kita pas prosion boy kita mulai membuat mangga. Dirambat malah merambat. Dibabat malah merambat. Ini hal yang terdapat di 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 20. Ya, tema pada sore hari ini adalah dibabat malah merambat. Ya. Ini terdapat di 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 20. Nanti sebelum tidur boleh dibaca. Jadi kekristenan kita seringkali mengalami hambatan. Dan kita pun diperlakukan secara tidak adil. Dan kita pun dipandang negara ini sebelah mata, ya Pak ya. Kita selalu dianak terikat, ya. Tetapi semakin kita dihalang-halangi untuk beribadah, pasti tetap kita bermunculan seperti bambu yang senang bertunas. Artinya, memang kita ketika membuka ibadah, homse segala macam, banyak akan halangan-halangan yang akan kita hadapi, tantangan-tantangan kita hadapi, tetapi kita tidak mengalami down, kita tidak tidak mundur, tetapi bermunculan bermunculan. Kenapa? Sudah dirasakan akan kasih Tuhan, sudah dirasakan penyertaan Tuhan. Jadi kalau kita silang hentikan ibadah, sepertinya tong do mate parto dio. Makanya kemarin kita masa COVID kan memang itu masa kita dibabat, enggak. Dibabat kita dalam pertemuan pun kita dihalangi, pertemuan pun dibatasi, bahkan pernikahan pun dibatasi 50 orang kalau tidak disuruh pulang. Tetapi tetap ada aja pesta kan? Tetap ada pesta. Ya. Walaupun dalam bahasa Bataknya manakonako tetap jalan. Ala daftar presiden be udang anu ngabdana. Jadi di antara kita memang seringkali seperti pohon mangga atau jeruk. Ya, sering kita mengalami tebasan. Mungkin kita di PT di kata-katain sianon atau seperti saya dulu ceritanya bos saya nggak bisa masuk hari Minggu. Kok kenapa sih cuma kamu aja rupanya sih orang Kristen, kamu aja orang Kristen, pokoknya mereka nggak suka kalau hari Minggu itu ada lembur, saya itu nggak mau masuk, mereka nggak suka, selalu ada ancaman. Nanti kalau kali ini kamu enggak masuk overtime selamanya, enggak usah overtime, enggak masalah. Saya tenang, jawabannya enggak masalah. Karena bagi saya begini, Tuhan akan buka jalan. Karena sejak saya masuk ke Gema, sampai sekarang bisa Anda lihat berapa kali saya absen. Ya, bisa hitung jari berapa kali. Kalaupun saya enggak hadir. Artinya, ya saya tidak menggerutu dan saya merasa walaupun saya nggak dikasih overtime, saya nggak akan makan atau saya jatuh miskin atau saya nggak bisa sekolah atau saya nggak bisa kuliah. Enggak. Semakin saya dihalang-halangi, semakin roh saya berkobar-kobar. Karena saya punya keyakinan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Karena Tuhan buka jalan, bukan di peta saya diberkati, pasti ada saja berkat yang tidak pernah muncul dalam pikiran saya, nggak pernah saya berpikir siapa yang memberkati, tidak pernah timbul dalam pikiran, Tuhan sediakan kok. Jadi jangan kita begini, saya nanti part-time lumayan kali nih, hari Minggu pulang dua kali lipat, udah begini. Jangan main hitung-hitungan. Ya. Kalau kau putuskan untuk tetap mengutamakan Tuhan buka jalan kok. Pernah sekali ada teman melihat hasil gaji saya, kok nol overtime, bisa makan ya katanya. Loh, bahasanya apa kok bisa makan? Saya bilang begini,
Loh, saya lebih hidup daripada kamu, daripada yang kau partai. Buktinya kau setiap hari kau mengutang. Sementara saya enggak punya OTI, memberikan pengutangan. Kan lucu kan, dia punya lembur 50 jam, 100 jam, kalau saya 0 jam. Tapi dikatakan masih hidup. Loh, kamu justru kau yang berutang kepada saya. Inilah perkara-perkara pembelaan Tuhan bagi kita yang komitmen. Sekalipun kita teraniaya, ya, diberlakukan tidak secara adil, atau kita mengambil keputusan untuk tetap mengutamakan Tuhan dan berkata, saya percaya penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, diberikan akan berkat yang tidak pernah kita pikirkan dalam kehidupan kita. Yang pasti ini jangan oleng-oleng, ada kayak gini, ditarik, dilepas. Ah, bertanya itu enggak, nanti enggak dikasih, besok-besok enggak dikasih lagi. Itu kan namanya antara yang tidak. Kalau saya bilang itu kesementen, enggak jelas kejelasannya. Ambil keputusan, jangan alang-alang, ya tidak gitu loh. Supaya orang lain juga melihat, bisa menilai kita, oh dia Kristen paten, tak bisa diubah, A-A-B-B. Supaya kita bisa melakukan perbenaran yang baik, supaya seperti firman yang kita dengarkan ini tadi, yang kita sudah sampaikan, dibabat malah merambat. Jadi kalaupun kita mengalami tersinggungan, itu mendewasakan kita. Kalaupun kita dinasihati, kita terima supaya kita lebih dewasa, supaya kita menunjukkan kedewasaan rohani kita. Jadi mari kita mulai saat ini mengambil sikap supaya kita yang ada gema ini supaya lebih maju. Hanya satu kuncinya adalah, mari kita saling melengkapi, bergandengan tangan. Di sini kita sama, tidak ada di sini, kalaupun ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, itu hanya sebagai bentuk organisasi yang manakala untuk menghandle supaya maju akan kumpulan ini. Tetapi pada dasarnya perhudu data, kedudukan kita sama, yaitu adalah gemar. Jadi marilah kita semakin antusias di dalam melayani Tuhan, baik yang ada di wadah kita ini, supaya lewat gemar ini nama Tuhan dipermuliakan dan kita yang ada di sekitar Piau ini makin berdampak di daerah kita. Demikian firman Tuhan bagi kita, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah diingatkan bagaimana kami ketika mengalami aniaya, ketika kami mengalami cercaan, hinaan, bahkan olok-olok, serta kami ditolak, kami tidak akan ciut hati, tetapi kami memandang akan salib-Mu yang sudah Tuhan sudah menunjukkan kasih-Mu, sekalipun Tuhan diperlakukan tidak adil, tidak diperlakukan secara manusiawi, Tuhan tidak membalaskannya. Demikianlah kami Tuhan seharusnya belajar daripada kehidupan Tuhan, supaya kekristenan kami benar-benar jadi pengikut Kristus yang sejati, supaya kami menghidupi firman itu di dalam kehidupan kami. Karena kekristenan itu bukan hanya sekedar identitas saja di KK, di KTP, tetapi itu menjadi suatu pondasi bagi kami untuk melangkah menjadi pengikut Kristus yang sejati. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kurang lengkapnya firman ini. Biarlah Roh-Mu yang memberikan pemahaman, pengertian, supaya hari lepas hari kami diubahkan oleh firman Tuhan dan kami memiliki iman yang teguh, yang kokoh untuk menghadapi hari-hari yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah kami sama-sama diberkati pulang dari tempat ini. Jadikanlah kami Tuhan anak-anak yang rajani, anak-anak menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Marilah kita saudara yang terkasih bangkit bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita ini. Dan di akhir nanti doa berkat ini kita menyanyikan doa Yabes. Baik, sebelum kita menyanyikan doa Yabes dan doa berkat, marilah kita menyampaikan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah kami yang kecelakaan, tetapi lepaslah kami dari hari ini, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita, keluar masuk daripada pintu rumah kita, kemanapun kita melangkah, Tuhan melindungi, Tuhan yang menjaga, dan tentunya Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan kita. Terima kasih. Pulanglah saudara yang terkasih. Terimalah berkat tersebut Tuhan hari ini. Sampai Maranatha menjemput kita, orang-orang percaya dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita nyanyikan dari awal. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhanmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Nanti kita dong diri. Baru mulut. Kamu nggak ikut? Ikutlah. Grace ikutlah. Ikutlah. Kamu bisa dijemput kalau kamu ini. Nggak apa-apa, perkenalan dulu aja. Perkenalan dulu, kalau mau ikutnya nanti aja. Saya baru bergabung di hari ini juga. Salam semuanya, itu sama Pak. Ulangi dulu itu karena ada yang juru tulis. Terlambat, Bang. Terlambat. Nama terus alamat. Marga Mama. Yo. Terus alamat. Nomor HP. Tempat tinggal. Nomor HP. Yo. Ya, di Sorinji. Kenalkan namanya Gembira Lau Prayoga Sinaga. Umur masih 22 tahun. Tanggal lahir aja. Tanggal lahir tanggal 11 bulan 10 tahun 99. Alamat di Bukit Ayu Sukadamai, pintu 2, blok B3 nomor 21. Nomor telepon 0823 8844. Namanya dicatat. Kita mau lebih menjadikan saya. Kami juga tu harapan kami kamu lah solatnya. Lihat mah jemaah Tanjung Piai semakin maju, semakin banyak. Mungkin kau koordinator mana paniroy nalai penasihat yang perlu dinasihati. Malu nauji mungkin dibanding sekarang mungkin mau goda karena pemiduan ikut lebih maju lah. Jelas karena pemiduan harapan nakinan akan mendaftar menang polim tertulis harus berperan aktif, maka kegiatan terbawa di pertanyaan semua. Mungkin
aka pesta. Alami kegiatan mangga reyo. Ya mulailah tidak ikat. Kalian mau pertanyaan diusahakan. Karena hanya yang ini yang memisahkan kami dari yang pada bulan tadi pas tahun adalah yang percikian na orang mendukung Omah na buda tikina jala on maham ya kaya na kemuna na buru ya kaya tikion jala tiba tiba saya tahu muda na muda ini apa itu mana baru sih yang tua ta yang udah mulai terkutuk kaya muda karena hati mulai hati lebih besar tami jadi menutup kena kali muda kah orang maham ya kata kata yang nak pangalaka semua lah yang minum maaf tu udah nak minum udah nak son ini apa itu so orang tanya muda nak kening dalam tu sedana haming dan tu kompak lah tu jualan nyari. Jadi mas Tony nak pun di dalam kaling, kami memberi pengiduan, sudah ikut keluar membuat tuan ini mas Tony jami tadi bunguan, dibuat dari tanggal 25 di mana dia meninggal di sekitar sini ada. Jadi pas sudah aku di dalam, nak pun sudah membuat tuan jami tadi sudah tahu dah. Ini mahu ada sana kami murah teh. Gimana bang? Jadi sono udah kan di gereja kan tong udah aktif kau kan di pemuda lagi. Bisa nape? Bang mau dukun aja. Tong do badat. Ali kalau sono mengikuti ibadah sono kita di organisasi demo MSB sektor kejadian. Selani gimana sadario kami selaku koordinator pengamanan penasihat di Lima Kudus SD Sektor Tujuh Kayu hadir benar dilantik di Kota Batam ini di Kota Batam di Bagas Sadarion tanggal 24 jam 10 itu nol sama akan menjawab nakinya ini pengurus Lima Kudus SD Sektor Tujuh Kayu. Nanti mereka selalu nak jalan dong. Perlu di jalan? Kalau tak ada perwakilan di denda dengan 200.000 dan untuk kok ripe kita dibebankan 100 dan untuk pesawat ketaka kemarin kita 2.900 dibebankan ke sektor 1.500 ke Kota Batam 1.400 1.500 dibagi ke sektor 6 sektor jadinya per sektor 250 itu untuk pengeluaran. Jadi itu tadi yang saya dengar kalau belajar kalau datang 200 orang dari sektor. Ada perwakilan. Perwakilan maksudnya itu berarti pas kita lupa dipersiapkan. Oh, iya. Terus bu, rumahku di kuning. Tapi itu perwakilan. Saya nak bani roh amuna siru tu sudah nyari. Ini masih tu sudah nyari lam tetap anak pas pasuna. Tapi dengan anak jalan perkoluan. Jadi pedang orang benar datar batu bani buatan dia berada di kon lah semua roh amuna baca kosa. Jadi sehari hari selamat ulang tahun dari pasar. Amisian gema PPTSB sekretan Jupia yuk boleh ada. Kamu semua roh amuna. Happy Happy birthday, birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Tiba-tiba aku buka Instagram kan, langsung ini masuk. Happy birthday to you. Ya, Dojoti. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun. 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 Oke, tiup. Panjang umur. Belum. Warna baju dah.
berarti lilin. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Selala si tiu. Kan gemang, akunya gemang. Sekarang juga. Ya, hari ini hari yang kau tunggu. Usia bertambah, bertambah satu tahun. Usiamu bahagia kamu. Udah, selesaikanlah dulu. Penasehat. Udah mereka dulu baru penasehat. Udah dulu lah. Oh ikut ya udah itu ya. Iya udah dulu lah yang suap. Oh ya udah dulu lah yang suap. Iya. Kenapa nggak mau? Siapa namanya tuh? Yulita. Amin. Siapa kamu, kakak? Bere-bere. Punya itu kayaknya. Nah, orang udah ini. Makan dulu dibilang. Jarang-jarang dorong halai saya di rumah pengen sensasi. Jadi hari berang jual madang berengon wajah nak masih kalah kon namanya juga wajah. Dapat nih pengseka. Betul ya. Kita lah botong apa nama channelnya nanti. Ya jadi di Hamu Akadongan Naboro Itoniba sudah ada channel saya.